Halo semua, kembali lagi sama gue Raka Herza. Hari ini tuh hari tanggal 17 Agustus tahun 2020, di mana berarti kita kemerdekaan nih hari ini nih, hari kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi rencananya itu hari ini tuh gue ikut acara Merdeka Run bareng sama anak-anak DNC, ya kan? Nah, jadi nanti sebelum ke titik kumpul sama anak-anak DNC itu di mana? Oh, di Holy Wings Gading Serpong. Sebelumnya gue bakal jemput supervisor gue. Jadi bagi kalian yang belum tahu, gue itu sekarang kerja sebagai business consultant di BMW Astra Fluid. Nah, ini nanti supervisor gue. Jadi gue rencananya itu mau bawa dia pakai Nismo. Gue agak pengen agak sedikit isengin dia sedikit gitu kan, gue pengen lihat reaksi dia. Jadi oke, kita langsung jemput dia dulu aja di PS. Kemarin gue tuh sama dia janjinya di PS jam 10.12. Oke, kita lihat nanti aja, semoga semuanya lancar sampai endpoint pun juga lancar ya, amin. Ya dibeli minum dulu. Masih yang ada saya habis sepedaan tidur. Kalau bilang gitu ya, kayak gue mau berangkat naik mobil keren nih, tapi bilang sama istri gitu kan, makan dulu nanti mulus nanti berdua. Mulus. Wih. Kalau orang awal malah bingung, Pak. Jeng, vakum enggak ya? Hah? Vakum enggak ini? Apanya? Pintunya? Slot close gitu enggak? Enggak. Enggak ya? Pak, mobil Jepang tuh bukan mobil orang. Pak, maaf, maaf. Enggak ada teknologi macam kayak begituan. Ini mobil ini jadi apa? Jadi pusat perhatian mobil ini beneran. Raka Herza. Udah pernah, Pak. Udah pernah. Saya pakai jaket apa nih, merinding kali mobil. Kan waktu itu kayak saya lihat yang di YouTube channel Raka tuh yang 300 mil tuh mati. Ntar kalau dapat ya, Pak ya. Ya. Enggak apa-apa, seru. Kalau ini harus pakai tongtol ya, Kak ya. saya nggak mau mengorbankan velg, Pak. Jadi lebih baik saya beli tongtol kayak beginian gitu loh. Kak, saya lihat tuh si Edo Tanzil tuh di YouTube-nya, Kak, mati loh, dia udah ketakutan nggak? Bapak mau nyapa, Pak? Thank you.
Ya jadi gitu acaranya merdekarannya, anjir gue capek banget ini muter-muter selama berapa jam tadi, 2 jam. Dan GoPro-nya itu sampai kehabisan baterai 2 kali. Jadinya kalau footage-nya enggak terlalu banyak ya mohon maaf. Ya tapi gue sama Agri di sini juga berusaha keras untuk ambil footage sebanyak-banyaknya gitu kan. Ini parkirannya banyak sini. Oke. Mobil gue parkir di sana. Oh, dapat foto. Oke. Pak Fadlan, jadi gimana kesan-kesannya, Pak? Besok kembali kerja kita, Pak. Ketemu lagi kita, Raka. Ketemu. Katanya lu balik ke sana. Gua mau ambil door prize. Oh, iya udah. Oke. Okay. Kalau kalian suka video ini, see you guys in the next video.